capek ya dicobanya. Terus tadi jalannya gimana, Bel? Jalannya itu sangat curam. Iya, apalagi yang dari cobaan pertama mau kedua. Oh, yang kedua itu aduh curam banget, tapi untungnya ada pegangannya ya. Jadi ya. Iya. Kalau dicoba main kan biasanya enggak ada pegangan. Nah, itu ada pegangannya di sini. Terus ini. Ya. Arusnya itu deras banget. Oh, arusnya sih asli namanya. Ya arus ya. Iya, arusnya. Karena tangganya curam, guys. Iya, benar. Curam banget. Di sini tuh kayak pakai smoke apa namanya? Smoke bomb. Air. Air mata. Ya pokoknya gitulah. Lihat aja sendiri. Ih, cuplikannya. Loh, hei, ada pesarehan. Pesarehan, Mbak. 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 Sindi. Sana bersan. Akses ke sini lumayan. Enggak terlalu ya. Itu sih sebenarnya. Seperti destinasi alam lainnya. Mana ya dirinci ya? Oh. Candi Dindampet City. Iya. Yeah. Ini enggak tahu namanya apa kan, Mbak? Benar-benar enggak ada namanya. Iya, beneran ah? Enggak tahu. Ini kayaknya dari ini candi Buddha apa Hindu ya? Ayo. Coba kalian komentar di kolom bawah. Iya. Yeah. Wajah beres, ayo cepat guys, ayo. Ayo kenapa jadi vlog alay ya? Semuanya informatif. Oh apa informatif? Jadi kita ada di candi sekarang ya. Candinya so. Ya ini ya candinya. Menurut pembelajaran saya di sejarah, karena saya mendapatkan nilai yang oke. Okay. Yeah. Inilah anaknya. Gimana menurut kamu? Menurut saya sih bagus ya. Tadi kita lihat apa ya sama kayaknya? Ada sesuatu enggak? Kasih aja di depan ya. Tapi Aida tuh malah lebih kan. Iya, emang kayak agak alay kan. Terus tadi. Dia tuh kebanter ngomongin malah sama menggema. Ini tuh merek yang di Malang namanya apa ya yang di Cijar? Badut. Oh iya kan di Badut. Jadi tuh ada naganya gini. Apa sih enggak ngerti aku. Demi konten. Bukan jarawan.